Indonesia nomor 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 / IN.34 / 2 / KP.07 / 6 / 05 / 2022. Rektor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat Dr. Muhammad Istan SEMPDMM NIP 1975-0219-2006-04-1008 dari jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Selanjutnya, terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Curu. Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan Dr. Ngadri MAG NIP 1969-0206-1995-03-1001 dosen Fakultas Usuluddin Abdad dan Dakwa menjadi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Dr. Fakhrudin SAG MPDI NIP 1975-0112-2006-04-1009 dari jabatan sebagai Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curu. Selanjutnya terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Dr. Nelson SAG MPD NIP 1969-0504-1998-03-1006 dari jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Selanjutnya terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Dr. Haji Hamengkubuwono MPD NIP 1965-0826-1999-03-1001 dari jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan. Selanjutnya terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curu. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, Dr. Yusefri MAG NIP 1970-0202-1998-03-1007 ditetapkan menjadi Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Dr. Sutarto SAG MPD NIP
1973-1003. Dari jabatan sebagai Kaprodi Pai Sarskar Sarjana, selanjutnya terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Dr. Rahmat Iswanto SAG SSMH MHO NIP 1973-1122-2001-12-1001 dari jabatan sebagai Kaprodi IP. Selanjutnya terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ushuluddin Adab dan Rokwa Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Bakti Komanasari SAG MPD NIP 1970-1107-2003-2004 dari jabatan sebagai Kepala Pusat Gender dan Anak LPPM. Selanjutnya terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Muhammad Taqiyuddin SAG MPDI NIP 1975-02-14-1999-03-1005 dari jabatan sebagai Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Selanjutnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Olan Muda Hasim Harahap LCMA NIP 1975-0409-2009-01-1004 dari jabatan sebagai Kaprodi Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Mabrur Syah SPDI SIP MHI NIP 1980-0818-2002-12-1003 dari jabatan sebagai Kaprodi Hukum Tata Negara. Selanjutnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Selanjutnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Ketua LPM Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Sakiman Emko NIP 1979-0501-2009-01-1007 dari jabatan Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat LPPM. Selanjutnya terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Kepala SPI Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Juliadi BSC SE NIP 1969-0714-1998-03-1001 dari jabatan sebagai Arsiparis Ali Muda. Selanjutnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Jurianto SPDI MHU NIP 1979-1001-2005-01-1006 dari jabatan sebagai Kepala Unit Perpustakaan. Selanjutnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Kepala Unit TIPD Institut Agama Islam Negeri Curu. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan Eka Wince SE NIP 1982-0228-2011-01-2008
Pustakawan Ali Muda menjadi Kepala Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Curu. Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan Roni Rodin SPDI MHUM NIP 1978-0105-2003-12-1004 menjadi PLT Sekretaris LPPM Institut Agama Islam Negeri Curu. Memberhentikan dengan hormat Rahman Arifin MA NIP 1988-1221-2019-03-1009 dari jabatan sebagai Kepala Pusat Pengendali Mutu LPM. Selanjutnya terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan menjadi Sekretaris LPM Institut Agama Islam Negeri Curu. Terhitung mulai ditetapkannya surat keputusan ini, memindahkan dan menetapkan Muksal Mina Putra MPD NIP 1987-0403-2018-01-1001 menjadi Sekretaris SPI Institut Agama Islam Negeri Curu. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kutipan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Ditetapkan di Curu pada tanggal 13 Mei 2022, Rektor Idi Warsa. Pengambilan sumpah oleh Rektor IAIN Curu. Para saksi dan rohaniawan disilakan mengambil tempat. Bagi para pejabat, boleh menghadap ke belakang.